Kalau punca biasa untuk mati mengejut, daripada segi kesefahaman saya lah. Kalau punca mati mengejut adalah satu perkara sama ada sesak nafas ataupun satu perkara sakit jantung. Sebenarnya kalau benda ni kita jaga pada diri kita lah, sebab kita nak tengok jugalah cara-cara pemakanan kita, cara sebab mungkin benda ni antara kita terlalu makan benda yang macam fast food, kita tak jaga pemakanan kita yang macam yang bergula lah. Okey, punca mati dalam tidur adalah satu disebabkan banyakkan aktiviti lasak pada malam hari, and then disebabkan itu kita boleh kena serangan jantung. Punca-punca selalunya antara serangan jantung yang secara diam ataupun masalah pernafasan, kekurangan oksigen dalam badan. Kalau kita tengok, walaupun bersenaman macam arwah Asha Sinclair pun, kita tengok dia, kita tahu jaga penampilan, jaga senaman, tapi still meninggal dalam tidur kan. Jadi bagi saya itulah, saya percaya maut tu semua datang dari dia lah. Bila bercakap tentang ajal, soal kematian, kita tak tahu benda yang kita tak pasti, tapi dia berkait rapat dengan kesihatan lah, itu yang boleh saya katakan. Ya, itu dia, jaga makan, jaga badan. Itu antara satu nasihat dan juga tips yang sangat baik untuk sekurang-kurangnya kita berceritalah mengenai apa topik kita pada pagi ini akan kita bawakan, Priya. Ya. Ini berkenaan dengan pagi-pagi tadi kita cakap bagaimana tentang meninggal dalam tidur. Ya. Lepas tu kita juga kaitkan bagaimana meninggal mengejut. Kadang-kadang kita tak tahu. Cumanya hanya diri kita saja yang tahu, sebab badan kita boleh memberi tahu kita, tapi kita tak ambil tahu. Kadang-kadang kita tak hiraukanlah kan, mengenai tanda-tanda itu. Jadi kita bawakan di studio. Kita bersama dengan pakar perunding kardiologi Institut Jantung Negara, iaitu Dr. Rafidah Abu Bakar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih. Okey, Doktor, tadi kita dah dengar beberapa pendapat orang ramai berkenaan dengan yang meninggal ketika tidur dan juga meninggal secara mengejut. Mungkin Doktor boleh terangkan dahulu antara dua perbezaan ini. Okey. Kalau meninggal secara mengejut, itu mungkin boleh disebabkan oleh serangan jantung, ataupun kadang-kadang kalau pesakit tersebut ada penyakit keturunan. Contohnya, kalau mereka ada otot jantung tebal. Kalau ingat beberapa tahun lepas, ada salah seorang pemain bola sepak. Dia tiba-tiba arrested. So tiba-tiba pengsan masa bermain bola. Dalam kes itu, kenapa dia tiba-tiba pengsan adalah disebabkan oleh penyakit keturunan genetik. So kadang-kadang kita ada otot jantung tebal. Kadang-kadang kita ada masalah dengan otot jantung yang di belah kanan. Apa kita panggil arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Yang itu adalah salah satu possibility as well. Dan kalau second soalan tu, soalan yang kedua adalah kematian secara mengejut semasa tidur. Okey. Okay. So, apa yang berlaku? Apa yang kita tahu, kita dah ada study di Eropah dan juga di Amerika yang menunjukkan bahawa kita memerlukan at least 7 ke 8 jam tidur setiap malam. Kalau katakan kita kurang tidur, kurang daripada 6 jam, dia akan meningkatkan risiko untuk kita mendapat serangan jantung ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung sebanyak 20%. Okey. So, apa yang berlaku bila kita tidur? Kita at least for the masa 4 jam yang pertama tu, kita kena tidur macam solid lah. So, maksudnya masa ni kita memang perlu-perlu berehat. Apa yang kita tahu, bila kita tidur, badan kita try untuk heal any damage yang telah berlaku during the day. So, bila kita tidur, sepatutnya tekanan darah kita akan rendah, dan lepas tu kita punya degupan jantung juga akan rendah juga. So, selalunya bila kita tidur, kita punya degupan jantung dalam 40 ke 50 per minit lah. Dan apa yang berlaku? Katakanlah kita tidur start pukul 10. Okay, for the first 4 hours, 4 jam pertama up to until 2 o'clock, kita tidur dengan lena lah. After pukul 3, pukul 4, pukul 5, selalunya badan kita dah bersedia untuk bangun. Okay, so pada masa ni dia punya paras level kortisol, salah satu steroid dalam badan, akan jadi tinggi, dan kita punya degupan jantung pun akan jadi tinggi sedikit lah. Okay. Compare daripada masa kita tidur lena tu 40-50 per minit, dia akan increase probably about 60 ke 70 per minit. So kalau katakan ada pesakit-pesakit ni yang dia ada masalah dengan kencing manis, tekanan darah tinggi,
yang tak dirawat, yang tidak dikawal dengan bagus. So ada possibility masa dia tidur sebab kita ada surge in the steroid level, cortisol level. Kadang-kadang apa yang berlaku pada masa ni, apa nama, kita tahu kan dekat dalam saluran darah tu, kalau katakan pesakit yang normal, saluran darah dia clear, tak ada apa-apa. Okay. Tapi kalau pesakit yang ada risk factor ni, ada possibility ada plug. So ada lemak-lemak dekat dalam saluran darah tu. Apa yang berlaku, plug atau lemak ni pecah dan menyebabkan darah beku terbentuk. Ini yang menyebabkan pesakit tiba-tiba apa nama meninggal dunia masa tidur. Pada masa ni sebab pesakit tidur, so mereka tidak boleh apa nama mendapatkan pertolongan. So itu yang berlaku. Okey. Doktor, saya banyak sangat informasi masuk tadi ni. Mungkin yang kan mungkin yang lebih utama adalah orang ingin tahu berkenaan dengan tadi doktor mengatakan bahawa kepentingan untuk tidur dapat masa yang secukupnya. Tapi sekarang ini menjadi trend untuk mereka melakukan senaman di waktu malam kerana kekangan di waktu siang dengan bekerja. Mungkin ada yang terlebih overdo pula dengan senaman tersebut. Adakah yang juga menjadi faktor kepada perkara sebegini? Bergantung juga pada apa jenis exercise yang kita buat. Sebab kadang-kadang kalau kita over exercise, apa yang berlaku adalah kalau kita dehydrated. Okay, for example, you run for quite long, macam buat half marathon ke, 21 km, and lepas you tak replace balik, you tak minum, tak properly, so there is electrolyte imbalance lah. Okay. So itu apa yang berlaku. Kadang-kadang kalau you ada problem dengan either potassium you low, after the apa nama, you run for quite some time, apa yang berlaku kadang-kadang dia boleh mengganggu retak jantung. Okay. So yang mengganggu retak jantung tu yang tiba-tiba mereka apa nama dapat dekupan jantung yang laju, apa kita panggil kadang-kadang ventricular tachycardia due to electrolyte imbalance. Itu yang menyebabkan apa nama, kadang-kadang mereka boleh pingsan lah. Okey. Tapi selalunya kalau kita setakat exercise yang macam kita recommend, half an hour exercise, sebenarnya tak ada apa-apa masalah lah. Cuma kalau kita apa nama buat terlebih. So everything kalau kita nak buat exercise pun in moderation. So jangan buat terlebih-lebih lah. So that would be the one thing. Okey. Sekarang kita bercakap berkenaan dengan faktor utamanya gaya hidup. Betul tak? Bila gaya hidup tu tak terjaga dengan baik, itu antara punca yang menyebabkan ni. Sekarang ni doktor, contohlah kami ni bekerja tak tentu masa, kan? Subuh dan bangun siang. Alhamdulillah. Betul kan? Alhamdulillah. Maknanya kita tahu badan kita semakin lama kita tahu bersenam tu antara faktor yang kita boleh jaga kesihatan kita. Katalah tadi doktor kata tidur kena cukup. Ya. Yeah. Kan? Yes. Okay, dengan cara kerja gaya hidup yang sebegini, makan tak tentu apa semua, tapi nak juga bersenam. Apa yang kami boleh ambil untuk mengelakkan supaya macam ada tips ke macam kalau awak rasa awak tak cukup tidur, awak janganlah bersenam hari itu. Macam kena tahu duduk ke jadual hidup tu, kalau macam hari ini tak cukup tidur, tak cukup rehat, jangan pergi bersenam. Ataupun perlu bersenam berapa masa yang perlu diambil. Yeah. Okay. So dalam kes ni, kita tak dapat elakkan sebab sekarang ni kita sangat busy lah. Even sebagai doktor, selalunya kami kerja masa yang agak panjang jugalah. Sepatutnya daripada pukul 8 sampai pukul 5. But majority of the time, kita kerja lagi awal lah. 7, kadang-kadang sampai ke pukul 8 malam. Yeah. Lepas tu balik, selalunya kita akan try exercise lah. So kalau tak cukup tidur and rasa penat, sepatutnya lah kita try untuk berehat. Okay, and then lepas tu the next day tu, kalau selepas apa nama dah dapat rehat yang secukupnya, boleh exercise. Okay, exercise tu macam kita cakap tadi, about 30 minutes exercise, cardio exercise. 30 minit. 30 minit. Okay. Kalau nak buat, kalau katakan apa nama, sebab kita ada yang muda, kita ada yang tua. Betul. Kan. So kalau katakan untuk apa nama audience yang berumur, mungkin boleh buat brisk walk lah. Apa yang saya selalu cakap pada pesakit saya, kalau boleh pagi tu lepas main subuh, masa tu apa nama tak busy sangat kan. So apa yang boleh buat, do the brisk walk dekat park ataupun sekitar kawasan perumahan, and petang tu dalam pukul 6 lebih boleh buat another juga. Okay. Some people, kalau young people, they usually would tend to go to apa nama to the gym. So you can do your normal treadmill exercise or your weight exercise. Okay, usually most people would do it about half an hour to 1 hour lah. Yeah. But just make sure after that you keep yourself well hydrated. Okay, so that's the most important thing. Menggantikan semula. Yeah. Doktor, mungkin yalah, kita tahu itunya ketentuan. Tetapi ada tak apa-apa simptom awal yang boleh kita kesan sekiranya kita cenderung ke arah
sebegitu menghadapi masalah ketika tidur ni, doktor? Okey, ada. Selalunya banyak orang yang dia ignore. So tiba-tiba salah satu simptom yang kita boleh predict adalah contohnya lah, kalau sebelum ni kita berjalan 1-2 kilometer tak ada masalah, tiba-tiba kita berjalan tak sampai 500 meter dah rasa sesak nafas. Okay. Lepas tiba kenapa rasa dada tu berat bila berjalan? Okey. So itu adalah antara simptom-simptom awal lah. Okay. Kalau dah lebih kepada advance, kadang-kadang kalau otot jantung tu dah lemah, kita akan dapat bengkak kaki. Lepas tu kalau tidur sebelum ni dengan satu bantal, sekarang tak boleh dengan satu bantal. Tiba-tiba kena guna dalam 3-4 bantal. Okey, itu menunjukkan dah ada air kat dalam dan okey, sebab tu dia tak boleh nak life flat. So itu adalah antara simptom-simptom yang kita boleh tengok jugaklah. Jadi mungkin doktorlah kepada rakyat Malaysia yang mungkin kita tahu sebenarnya bukan ni sakit jantung lah, apa gaya hidup kena jaga sihatan. Tapi masih lagi kita statik di situ saja kan, ada orang cukup sekadar tahu je kita. Jadi bagaimana, mungkin sedikitlah nasihat kepada mereka. Okey, saya tahu memang susah sebab kat Malaysia ni makanan semua sedap. Okey, sebab kalau imagine kalau kita pergi Maplah Pukul 3-4 pagi. Saya pun kadang guilty jugalah kalau family member datang, kadang-kadang keluar malam juga kan untuk late supper. 3-4 pagi makan roti canai, lepas minum teh tarik. So kalau boleh, kita try to avoid this type of lifestyle lah. Kita boleh makan, but kalau makan nasi lemak tu once a week, it's okay. But kalau kita makan pagi, makan nasi lemak, lepas tu late supper pun makan nasi lemak juga, so that would be one thing. So diet adalah perkara pertama. Okay. So Kementerian Kesihatan sebelum ni ada buat kempen separuh suku-suku. Suku-suku separuh. Okay. So apa you rasa yang suku-suku separuh tu, which one is which? Mana satu mana? Karbohidrat suku. Okay. So basically that is your nasi, that is your protein pun suku. Separuh adalah lauk. Buah, okay. Sayur. Itu lauk saya lah. Itu lauk saya okay. lah, buah sayur. So basically suku-suku separuh. So basically suku you punya karbo, and then suku you punya protein. And then separuh tu you punya vegetable. So sayur-sayuran dengan buah-buahan. Okay, so that will be one thing. So itu adalah nombor satu. Nombor dua, okay, try to keep yourself active. So kadang-kadang susah nak cari masa untuk exercise. So apa yang saya buat, kalau katakan saya dekat hospital, kadang-kadang kita kena jumpa pesakit dekat ward tingkat 5 kan. Okay. So saya akan naik tangga, turun tangga. So that is the one thing yang kita boleh buat lah. Okay, sebab kalau kita nak kadang-kadang nak cari masa untuk pergi gym petang tu, mungkin tak dapat. So just keep yourself active. Yeah. But if it's possible, kalau you boleh buat, then every day you try to do the brisk walk half an hour to 1 hour, that will be okay. Okay. Maknanya kalau pagi tu macam lepas subuh 30 minit, petang tu 30 minit juga. Itu yang senang lah. Baik. Itu sedikit banyak juga sebenarnya kita dapat hari ini. Kan? Betul. Kita tahu bagaimana sebenarnya perbezaan dan juga apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mengenali diri kita sendiri, badan kita sendiri. Kita tahu, tapi cuma ada satu yang jahat ni, penafian. Betul. Kita sekadar tahu sajalah. Kita tahu dah macam yang siapa tu paling jahat sekali tu. Itu paling sukar selalu untuk kita. Kita dah tahu dah, tapi kita tak apalah. Paling jahat kawanlah. Tak keluar putus kawan. So lepas tu kena makan juga. Siapa ni lama tak jumpa. Macam biasalah doktor kan. Doktor pun menghadapi cabaran yang sama. Sama juga kita, semua orang. Sama aja semua orang. Terima kasih kepada Dr. Rafidah Abu Bakar, pakar perunding kardiologi Institut Jantung Negara.